Assalamualaikum tuan-tuan. Ni saya nak tunjuk macam inilah keadaan iman manusia. Iman manusia tidak buat dakwah, dia banyak cakap pasal dunia, tak cakap akhirat, maka iman dia akan lemah, akan layu. Iman dia layu, nak bangun subuh susah, nak baca Quran susah, nak miskin susah. Jadi dengan dakwah, ibarat kita sedang menyiram air di dalam iman kita. Ni nok pokok ni, dia layu. Jadi kita bagi dia air, bila semangat, kita siram dia. Kita tengok perkembangan dia, dia akan segar. Dia akan segar. InsyaAllah kita tengok. Lagi kita tengok keadaan dia, perkembangan dia. Kita tengok iman manusia. Bila tak buat dakwah, dia lemah. Bila tak kena suasana dakwah, suasana iman dan amal, iman dia lemah. Jadi macam tu juga. Ibaratnya sama dengan pokok-pokok. Jika tak kena air, pokok-pokok akan layu. Iman manusia akan layu jika duduk dalam suasana maksiat, suasana lara, tiada percakapan dakwah iman. Sebab tu hari ni kita kena keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan untuk wujudkan suasana iman ini. Untuk wujud suasana cakap dakwah iman, cakap kebesaran Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah, supaya iman kita segar. Ibarat iman kita diserami oleh air kepada pokok ni. Tengok sebelah tu pokok tu, cuba lihat pokok sebelah tu segar. Itu orang yang buat dakwah. Sebelah tu layu. Orang yang tak buat dakwah. Jadi bila kita letak dua-dua dengan suasana dakwah, dua-dua segar. Yang beriman akan terus segar, yang iman layu pun terus segar. Tengok tuan-tuan, bila ditiup angin tu ibarat duduk dalam masjid yang ada kipas, ada aircon, sejuklah sikit dia tak? Tak macam suasana pada zaman Nabi SAW. Masjid mereka, Masjid Nabawi dulu, berlantaikan tanah, berdindingkan pelepah-pelepah tamar, membumbungkan langit. Tapi mereka dapat hidupkan masjid 24 jam. Hari zaman kita ni, masjid kita penuh dengan aircon, kipas dah macam helikopter dah kan, harga puluh-puluh ribu. Tapi semayang subuh yang datang berjemaah, Allahu Akbar, dah macam dilanda Garuda dah kampung tu. Apatah lagi baru-baru ni kita dilanda penyakit virus. Selama 2 tahun kita sanggup tutup masjid sebab hati kita tak yakin Allah selesaikan masalah. Kita tutup rumah Allah, sama macam rumah-rumah ibadat orang bukan Islam pun tutup, rumah orang yang menyembah Allah pun tutup. Sebab kita tak yakin Allah selesaikan masalah kita. Bahkan kita ubah cara solat kita pula atas cara siapa kita ikut. Padahal Nabi SAW beritahu, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu warzuquna 'aqibata lit-taqwa. Solatlah kamu jika ada apa-apa masalah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Tapi ini kita ajak orang jauh daripada Allah, tutup masjid. Bayangkan orang yang jarang datang masjid, mereka jadi gelandangan, tak tahu nak ke mana hala tuju bila dilanda masalah. Semua disyirikkan oleh makhluk yang tak apa-apa. Tapi ini kita nak belajar balik, tingkatkan iman kita, hidup macam mana suasana para sahabat. Mereka meningkatkan iman dengan cara dakwah, mereka hidupkan masjid, masjid hidup dengan suasana percakapan dakwah. Ini pihak masjid ceramah penuh. Bila ada orang dakwah datang, halau orang dakwah. Bila ada orang dakwah buat program bayan cerita kebesaran Allah, dianggap macam anak tiri. Buat program di hujung-hujung beranda masjid tu, duduk jauh terpelusuk macam tu. Soalnya mereka tak yakin cerita pasal Allah ni, satu perintah Allah SWT. Jadi tuan-tuan, salah kita lah. Salah saya dan tuan-tuan, kita sendiri anak tirikan agama kita. Padahal amalan dakwah ni adalah amalan sunnah para rasul, para nabi. Tapi hanya kita sisihkan, kita anggap itu amalan orang tablik. Allahu Akbar. Waktu kita jadi JK Surah pun iman kita syirik kepada makhluk. Kita yakin apa yang Yahudi buat, kita ikut je. Kita tak yakin apa yang Rasulullah SAW buat. Sebab iman kita lemah. Sebab apa kita tak ceburkan diri? Kita tak duduk dalam suasana dakwah percakapan iman. Jadi iman kita tak yakin pada kehebatan Allah. Iman kita jadi pokok yang layu tu. Pokok yang layu tu, iman kita jadi pokok yang layu. Iman kita layu selayu-layunya. Duduk dalam suasana cakap lara, mengumpat, membawang, cerita pasal dunia, maka kita dah keluar 4 bulan pun iman kita boleh lemah. Tuan-tuan yang mulia, inilah keadaan umat akhir zaman ni. Sebab kita dikelilingi oleh suasana lara sekarang ni, dengan sistem-sistem yang tak apa-apa, dengan suasana lara ke kanan kita. Jadi ini menyebabkan iman kita merundum jatuh, macam jatuhnya bursa saham. Macam itulah dia kan. Ini bila jatuh harga ringgit, orang risau. Bila harga barang naik, orang risau. Tapi bila iman tak meningkat, orang tak risau. Bila iman kita jatuh, orang tak risau.
Tak dapat bangun subuh, kita tak sedih. Tak dapat pergi meeting jabat, kita risau. Yang itulah kita hari ni. Risauan dunia melampaui kerisauan akhirat dalam otak kita. Inilah yang kita nak bentuk semula. Kita nak keluar jalan Allah. Kita nak tingkatkan keimanan kita supaya iman kita dapat ditingkatkan. Ini dia punya tamsilan dia lah. Jika kita duduk suasana dakwah, iman kita akan sempurna. Iman kita akan tegak. Iman kita akan mantap. Jadi bila iman mantap, ini amalan-amalan agama. Dapat tegakkan solat, dapat tegakkan Quran, dapat tegakkan tutup aurat, dapat tegakkan kebenaran, dapat jauhkan riba, dapat jauhkan maksiat, dapat bangun tahajud, dapat berzikir. Ini bila iman kita meningkat, banyak benda kita dapat tegakkan. Tapi ini bila iman kita lemah, semua tak dapat. Jaga solat tak boleh, tahajud tak boleh, baca Quran tak boleh, tutup aurat tak mampu. Belum cerita pasal aurat, macam tak apa, janji orang pakai tudung pun kan baik semua. Macam tu kita rasa macam tu lah. Bila orang suruh jaga solat pula, kita jawab alah, bukan orang yang solat tu semua baik, orang solat pun perangai macam setan juga. Kita punya jawapan ini sebab iman kita macam ni lah, iman layu. Padahal kita suruh tutup aurat kena Allah, bukan suruh tengok orang yang tutup aurat tak betul tu. Jadi dah azan, kita solat dulu, nanti kita tengok apa perkembangan. Bezanya bila iman sudah disiram, bila dakwah telah disiram dalam kehidupan manusia, apa akan jadi pada iman kita. Tuan-tuan, anda dapat lihat tak perbezaan dia. Daun ni dah mula segar sikit, dah mula segar sikit. Nampak tak? Daun ni dah mula segar sikit. Kita siramkan sikit lagi. Kita siramkan dia, bagi dia suasana dakwah lagi. Dengan taklim, dengan bayan, dan pergi buat gash. Inilah, kita tengok sekejap lagi macam mana perubahan. Alhamdulillah tuan-tuan. Tuan-tuan dah tengok sekarang ni. Bukti bila kita dah siram dia dengan air, maka pohon-pohon ni pun dah segar balik. Jadi orang yang iman lemah tadi, bila tak ada suasana iman, kita dah bagi dia taklim, dah keluar 3 hari, 4 hari, 4 bulan, iman dia dah mula meningkat. Dah mula tegak dah. Baru dia boleh bangun tahajud, jaga solat 5 waktu. Jadi inilah tamsilan dia. Jadi tuan-tuan, siramilah iman kita dengan dakwah ilallah. Jadikan dakwah masuk hidup. InsyaAllah, semoga Allah SWT bagi saya peluang dan tuan-tuan untuk kita buat usaha iman sampai kita mati, InsyaAllah. Tuan-tuan, MasyaAllah, tengok. Tadi layu kan? Lepas solat asar, dia dah tumbuh balik. MasyaAllah, tengok tuan-tuan. Ni bila dah buat dakwah, iman dah meningkat, dia dah segar. Barulah dia sama dengan membuat dakwah, dia dah boleh tegakkan agama. Masya Allah, hebat Allah SWT kan. Tadi dah layu dah, kita siram dengan iman, siram dengan suasana dakwah, maka dia dah meningkat. Walaupun dia kuning, dah tua, dia dah tua ke, dia muda ke, sama-sama boleh tingkatkan iman bila sama-sama buat kerja dakwah, duduk dalam suasana iman dan amal. Masya Allah. Jadi keluar 3 hari 4 hari 4 bulan teruskan bersama saya DJ Wan Shah di TV Khalifah Bangkit. Masya Allah. TV Khalifah Bangkit.